What's up semua, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan gue hari ini ada game highlights lagi untuk kalian dari PERBASI CUP, pertandingan antara STAPAC Jakarta melawan Hangtuah Sumsel. Nah, kalau dari STAPAC Jakarta main paling menonjol adalah Dominic Williams ya, dengan 26 poin. Kalau kita lihat hasil latihan bersama Isaiah Thomas selama off season, kayaknya udah mulai terbayar nih. Kalau gue lihat offense-nya bagus banget dan juga shooting-nya improve ya, kalau menurut gue si Dom Will. Dia main mencatat 26 poin, dan untuk STAPAC sendiri sih gue bilang timnya udah lumayan solid, dipegang sama Bong Ramos sekarang. Kalau gue lihat sih udah terlihat lah sentuhannya Bong Ramos, jadi permainannya lumayan solid. Big man mereka sih gila, stack banget ya, ada Nate Barfield, ada Pringo, ada Ruslan, ada Christian Lim, terus sekarang mereka menambah lagi Isman Toip yang akan comeback kayaknya nih ke ASPAC. Jadi tapi gue belum tahu pasti apakah dia akan main atau tidak nanti pas regular seasonnya ASPAC ya, tapi kelihatan sih akan tetap bermain ya. Tapi kalau dari Hangtuah sendiri, gue sih sangat tertarik dengan nama Abraham Wenas, yang gue kira pertama adalah adiknya Daniel Wenas. Ternyata mereka nggak saudaraan sama sekali, gue setahu gue. Guard, combo guard kalau menurut gue sih bisa scoring. Tapi yang paling penting, defense-nya bagus banget menurut gue. Ini enak, rajin banget, dan hustle banget. Tapi setahu gue dia belum sign dengan Hangtuah. Jadi masih antara bingung main antara Hangtuah atau di kampusnya SA Unggul. Jadi gue harap sih Hangtuah sign anak ini ya, karena si Abraham ini kalau menurut gue bisa contribute untuk Hangtuah nanti di regular season. Karena ya emang anaknya bagus dan juga tenang banget mainnya dan hustle banget. Jadi gue bilang sih Hangtuah perlu ambil anak ini. Jadi tapi sebelum kita ke highlights hari ini, gue bilang thank you dulu untuk Rafli Sorrentino yang udah membuatkan gue desain untuk artwork channel gue. Thank you banget guys. Dia udah buatin gue juga profile picture, keren banget logonya. Jadi gue thank you banget untuk Rafli. Semoga kita bisa selalu bikin basket Indonesia maju bareng. And guys, jangan lupa untuk kasih thumbs up dan juga komen di video ini. Subscribe kalau game belum subscribe. And enjoy the highlights guys, and I'll see you guys in the next video. Thank you guys. Let's go.
Dan selanjutnya soal Georgia Indipen Messi World Cup. Thank you.
Let's go.
Pegelan terakhir dari pertandingan STAPAC Jakarta versus Hangtuah Sumsel dengan skor 94-88 untuk kemenangan STAPAC Jakarta.